Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diyar. Guys, kalau kamu lagi mau cari power bank yang harganya murah, bagus dan aman digunain, kamu bisa pilih power bank ini guys. Mereknya Mofit. High-end mobile power expert, tipenya M19T. Power bank ini udah support quick charger, Qualcomm 3.0 dan power delivery. Jadi untuk kebanyakan smartphone Android yang udah support quick charger bisa pakai power bank ini, dan udah power delivery untuk iPhone-iPhone yang baru seperti iPhone 8, iPhone 10, iPhone 10s Max dan sebagainya. Power bank ini memiliki output USB, micro input, type C input output. Nah, bentuknya kayak gitu guys di gambarnya. Lalu power bank ini menggunakan lithium polymer baterai dengan kapasitas 10.000 mAh. Kita bisa lihat di sini power bank ini bisa digunakan untuk tablet, smartphone, MP3 player dan perangkat game player lainnya. Kita bisa lihat di sini Mofit tipe M19T memiliki spesifikasi sebagai berikut nih guys. Kapasitinya 10.000 mAh, udah saya sebutin tadi ya. Micro input 5 volt 2 ampere, type C input 5 volt 2 ampere, type C output 5 volt 3 ampere. Output USB DC 5 volt 3 ampere. Baterainya menggunakan lithium polymer. Dimensi dari powerbank ini 134x70x14,3 mm. Beratnya 235 gram. Gitu guys. Dan fiturnya diantaranya ada Orange USB Fast Charge Output Interface. Jadi yang ada warna orange ini untuk fast charger. Ada Smart LED Indicator. Nah, di sini tuh ada bintik-bintik nih guys. Dan ini adalah LED indikator untuk tinggal berapa kapasitas baterainya, terus waktu ngisi pengisian baterai indikatornya udah sampai mana, bisa dilihat di situ. Terus ya ini udah ya tadi ya. Nah, gitu guys. Kita buka aja. Ya, tampilan seperti ini guys. Nah, power bank Mofit tipe M19T ini memiliki dua varian warna. Ada warna hitam dan ada warna silver. Nanti saya buka dua-duanya guys supaya kamu bisa tahu. Di sini ada juga tulisannya Smart Chip, Overcurrent Protection, Intelligent Compatibility, dan Dual Port. Yang artinya power bank ini sangat nyaman dan aman digunakan. Oke, kita langsung buka aja ya. Iya, ini saya buka power banknya. Wow, udah nggak ada lagi ya dalam boxnya. Kita lihat di sini, sebentar ya. Oke. Dapat kabel dari USB ke micro USB dan adapter dari micro USB ke port lightningnya iPhone. Oke. Dan ini dapat adapter dari micro USB ke type C. Oke, jadi bisa serbaguna nih guys kabelnya. Jadi power bank ini udah disiapin kabel untuk smartphone yang pakai micro USB di Android ya, type C di Android dan port lightning untuk iPhone. Oke. Kita lihat nih bentuk dari si powerbanknya. Ya, oh iya guys, saya mau kasih tahu kalau powerbank ini bergaransi 18 bulan. Keren kan, nggak hanya setahun tuh guys, keren. Ini dia bentuknya seperti ini. Oke, di sini ada tulisan 10.000 mAh, di sini ada outputnya ya, ada 3, 1, 2, 3. Yang tengah ini bisa untuk input output juga. Dan ini adalah tombol untuk melihat lampu indikator. Sekarang kita lihat yang warnanya silver. Iya, ya ini dia power bank Mofit M19T dengan dua varian warna, hitam dan silver. Tuh, kamu bisa beli sesuai warna kesukaanmu aja guys. Kalau saya sih suka yang hitam sih, tapi ada juga orang yang suka silver. Dua-duanya sama-sama keren. Nih, di genggaman tangan juga enak guys, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu berat. Ya, sekarang kita coba untuk ngecas iPhone X. Ya, ini dia.
Kabelnya tadi udah disiapin, kita tinggal colok aja ke yang warna orange. Lalu ini kita colok nih guys. Ya, lalu powerbanknya kita nyalain. Hap. Nah, iPhone X dalam pengisian baterai. Sekarang kita coba smartphone Android. Di sini ada adapternya untuk ke Type C. Nah, dan ini adalah smartphone Android Huawei P20 Pro yang menggunakan port Type C. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Nah, tuh guys, si Huawei P20 Pro nya dalam mode pengisian baterai. Oh, mantap. Ya, jadi kalau kamu mau cari power bank yang udah support fast charger untuk Android dan iPhone, kamu bisa pilih Mofit M19T ini ya guys. Tersedia dua varian warna. Kalau kamu tertarik untuk membeli power bank Mofit M19T ini, kamu bisa lihat informasi link pembeliannya di kolom deskripsi video ini ya guys. Oke? Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram biar kamu untuk melihat perkembangan-perkembangan gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.